Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini saya mau masak untuk nenek saya ya. Saya mau masak goreng telur bersama ini, dicampur wortel. Ini wortelnya aku tadi sudah ambil satu yang kecil, terus aku parut, terus aku bikin ini kecil-kecil lagi. Aku itu ya pakai pisau aku ini, giniin biar lembut. Aku pakai telur dua nih, telur dua ini aku sudah taruh mangkok dan aku taruh telur. Dicampur dulu ya, nanti kalau kurang tambah satu. Terus sama ini sayur. Ini kalau di Indo apa ya namanya ya, sayur apa ya? Menurutku ini kayak selada gitu. Tapi aku masaknya nanti cuma di itu apa? Dialupin gitu ya, direbus sebentar gitu. Terus makannya sama itu saus oyster sauce itu, atau pakai salad. Oke, aku bersihin dulu. Oke, ini mau goreng telur. Seperti ini hasilnya. Ini sayurnya aku alupin, cuma direbus sebentar saja. Soalnya sayur ini kalau dioseng itu seperti agak pahit, enaknya di sini.
Sepertinya orang sini ini bilang talume ya kayaknya. Kayaknya gitu sih. Kurang tahu juga. Oke, kayaknya sudah aku matiin. Ini sudah matang. Terus aku angkat, taruh di piring ini. Begini aja ya. Taruh di sini. Ini sayurnya sudah siap, aku taruh sedikit saus tiram ini ya. Nih. Vegetarian mushroom oyster sauce. Nih, vegetarian mushroom oyster sauce. Sedikit saja. Takut terlalu banyak asin. Oke, begitu saja. Seperti ini. Terus ini diaduk sedikit lah biar nanti semuanya. Gitu. Kita campur rata. Gak usah pakai minyak, tadi aku sebelum aku masukkan sayur waktu merebusnya sudah aku taruh minyak, jadi gak usah ditaruh minyak lagi ya. Begitulah, simple bukan? Oke, menunya sudah siap, mau nyuapin nenek. Ini nasinya nenek pakai ubi sama sayur sama telur. Terus ini Mayoji. Mau nyuapin nenek dulu ya. Ya, inilah menunya. Selamat makan semuanya. Sekian dulu vlog dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.